Kemarin heboh di one man show dengan Rizky itu gimana sih, Dek? Memang memang suatu hal yang kedekatannya seperti apa sih, Dek? Jujur memang pada saat itu tuh pertemuan pertama kali sih, pertemuan pertama kali. Jadi ya dibawa asik aja, dibawa seneng aja gitu. Memang pertama kali itu. Pertama kali itu. Jauh sebelumnya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu sebelumnya. Tahu tuh kak, tahu tapi nonton sinetronnya dulu teh, cuman nggak tahu nama aslinya. Terus ya udah sekedar tahu. Terus taunya rame-rame karena ditinggal nikah kan, karena oh ini ya, oh iya gitu. Itu aja udah sekedar. Kan tahu-taunya kemarin kita dikasih kesempatan buat satu frame gitu. Dan di backstage juga kita nggak ketemu. Jadi dia di sini kalau nggak salah, terus Dede datangnya kan belakangan. Jadi ketemunya benar-benar pas di stage, kita di briefing juga nggak barengan. Jadi nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Nah ini kan heboh ketika yang kabarnya kan dia ditinggal sama Dinda, dirimu ditinggal sama Rizky. Netizen maha benar gitu. Nah dan itu menjadi trending banget. Gimana Dek? Menanggapi hubungan akhirnya dijodoh-jodohin gitu Dek? Ya. Dede tuh akan selalu bilang bahwa ya ini bukan kali pertamanya Dede dijodoh-jodohkan, didekat-dekatkan dengan lawan main. Karena pada saat dulu aja duet dengan siapa Dede dijodohin, duet dengan Kak Faul, Hari dan lain-lain pasti dideket-deketin, dijodoh-jodohin. Jadi begitu kemarin dijodoh-jodohin sama Kak Bilar juga kayak ya udah, selama memang membuat mereka seneng ya udah, dan tidak merugikan Dede sama Kak Rizky, sok aja. Dan sampai akhirnya sekarang tetap gimana komunikasi hubungan baik, akhirnya baik dari baik. Yang nggak kenal sampai kenal sekarang. Jadinya jadi temen, oh ternyata asik orangnya gitu. Kalau sempet yang kemarin katanya bikin konten bareng apa tuh, benar apa? Iya benar ya. Konten apa deh? Itu gimana sih, memang ide berdua apa sih? Berdua jadi ayo collab gitu. Punya YouTube ya, ya gitu gitulah. Ayo bikin. Akhirnya dia datang ke rumah main. Deh, tapi kalau banyak orang yang menyetujui kedekatan walaupun dari pertemanan, seperti apa Dek tanggapan Dek? Ya enggak apa-apa, kita kan enggak pernah tahu ya kedepannya seperti apa. Sekarang mah dijalani aja, berteman baik, silaturahmi. Dek, tapi kapan sih Dek pengen mencari pengganti lagi gitu loh Dek? Gimana ya? Mencari enggak Dek? Mencari enggak? Enggak sih, Dede enggak mencari. Dede mah santai sih sekarang tuh, maksudnya lagi menikmati masa-masa sekarang, Dede berteman banyak dengan siapapun, berteman gitu. Terus kalau untuk memikirkan kapan sih gitu untuk jadi pengganti, ya itu mas segimana Allah ngasih aja gitu. Kalau memang waktunya sudah tepat pasti Allah ngasih kok buat Dede gitu. Tapi sosok Rizky sendiri di mata Dede apa? Dia baik banget. Dede mah maksudnya nyambung gitu, klop aja, karena memang dia juga suka bercanda, dia juga suka bercanda. Tapi kalau ingin keinginan nikah muda, pengen gak sih Dek seorang Lesti? Nikah muda pengen lah, tapi ya dua menit. Jalannya juga kan pasti setiap orang beda-beda. Pengen kalau memang deket mah jodohnya. Tapi bakal akan tato main sinetron bareng gimana? Disatukan ya. Sama Rizky. Gak apa-apa sih, maksudnya ya Dede juga sama Rizky berharap yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya project bareng lagi selain cuma talk show doang kemarin kan gitu ya. Selama itu positif sih diaminkan aja sih. Ngeklik gak sih kalian berdua? Apanya? Ngeklik gak dari pembicaraan, iya, hati kalian? Iya, nyambung banget. Oh gitu? Iya. Membuka diri gak untuk dia gitu Dek? Untuk saat ini sih Dede belum siap sebenarnya ya, karena ya belum siap kayak ngerasain lagi pacaran gitu-gitu tuh, kayak yang ya udahlah sekarang mah dijalanin aja gitu. Masih trauma dengan yang lalu, yang sudah menikah kemarin gitu. Kan nggak boleh ya kita trauma, justru malah harus dijadikan pelajaran aja ke depannya supaya lebih baik. Itu aja sih, enggak lah. Cuma memang belum siap membuka aja. Lesti, akhirnya kan sekarang ini kan dirimu jadi apa? Bisa dikatakan jadi perburuan wartawan. Tadi kamu bilang kan banyak. Sampai ke rumah kah apa? Lu diri jadi ini gak sih? Dikejar-kejar. Aduh, jadi gak nyaman atau apa? Gimana lu? Sebenarnya mah itu kan udah menjadi konsekuensi ya. Jadi gak apa-apa juga. Cuman di situ tuh sebenarnya kan ada orang yang misalnya mama, orang tua. Kan kadang juga Dede juga memikirkan perasaan mereka. Tapi satu sisi Dede juga memberikan apa ya, ke mereka bukan ujangan. Ngasih tahu lah, mah ada memang resikonya seperti ini. Kita harus tetap nice, kita harus baik.
tanpa media juga Dede bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Cuman memang kondisinya aja karena Dede setiap hari syuting gitu. Dede tuh sebenarnya pengen gitu silaturahmi, biasanya kan gitu silaturahmi sama semuanya gitu. Kalau sekarang kan Dede berangkat pagi, pulang malam. Pagi lagi pulang, kami tengah malam baru pulang gitu. Nah, dengan pagi pergi pulang malam membuka diri juga akhirnya itu kapan Dek untuk seseorang gitu? Belum tahu kapannya sih, cuman sekarang mah teh gimana ya Dede lagi asik sama pekerjaan, lagi asik sama diri sendiri, lagi nikmatin semuanya gitu. Jadi untuk masalah membuka diri untuk seseorang tuh kayak yang pelan-pelan aja kayaknya, memang butuh proses sih. Tadi kan ngeklik sama Rizky, adakah mungkin next lagi yang project lagi ada ya. Kedekatan membuka dirinya sudah sedikit gitu. Apakah dia sosok lo gak sih? Udah masuk ke kategori Rizky gak? Sebenarnya kalau Dede mah gak neko-neko. Yang penting tadi kan udah nyambung, udah gitu. Tinggal maksudnya yang lain-lainnya mah udah, yang penting baik sama keluarga, terus sama Dede juga baik, terus gak kasar, kayak gitu-gitulah. Terus bisa kerja sama-sama gitu, apa-apa tuh dipikirin berdua, kayak gitu aja sih, simpel, bertanggung jawab. Oke, okay. Berarti dia sudah salah satu orang yang ada di diri, di pikiran Dede? Untuk saat ini temenan aja dulu. Temenan aja. Oke, okay. Sip, thank you ya. Thank you sayang. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.